Jenazah Ibunda Kiki Farel, Mama Dahlia dimakamkan di TPU Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 12 Mei 2022. Dalam proses pemakaman, pantauan wartakotalive.com, Kiki Farel ikut turun ke dalam liang lahat untuk meletakkan jenazah Mama Dahlia dari keranda ke dalam liang lahat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma Rabbana la tahrimna ajraha wa la tafkinna ba'daha wa ghina wa la hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ajirna jannatan ma'al abrar ya 'aziz. Ya Ghafur Rahimillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah, para hadirin yang menghantarkan jenazah sampai selesai dan ditutup dengan doa. Atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan keluarga masih punya niat untuk bersama-sama kita bertakziah selama 3 malam untuk menghibur para keluarga. Mudah-mudahan semua keluarga bisa mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas tenaganya, atas perhatiannya, atas doanya. Mohon maaf apabila ibu saya banyak salah, ada penyesalan. Saya atas nama ibu saya pribadi minta maaf. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah datang, buat saudara dan saudara semuanya yang sudah datang, sudah mendoakan. Saya berharap semoga saya bisa tenang di tempat yang barunya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.